GP였습니다. Alhamdulillah, besok sudah masuk bulan Ramadan. Pah, gimana kalau kita jualan takjil? Wah, boleh juga tuh. Papa setuju. Ya udah, siang ini antar Mama belanja ke pasar ya. Oke, Ma. Beli 1 kilo ya, Bu. Iya, 3 kilo, ya. Bu. 4 kilo, Bu, dada ayam. Ini, Bu. Terima kasih ya, Bu. Mau belanja apa lagi, Ma? Mama masih mau keliling-keliling dulu sebentar, Pak. Kalau Papa jenuh, Papa bisa tunggu di luar aja. Ya udah, kalau gitu Papa tunggu di luar aja ya. Iya, Pak. Wah, kayaknya enak tuh. Pak, pesan 2 porsi ya. Baik. Enak sekali, Pak. Papa beli di dekat pasar tadi. Enak banget. Dagingnya enak ya, Pak? Iya. Untung aja Papa beli. Oh iya, Pak. Gimana kalau kita jualannya di luar rumah? Di luar rumah? Maksud Mama? Maksud Mama itu kita jualan di pinggir jalan. Kan lumayan, rame. Gimana kalau di dekat Yumart, Pak? Iya, Ma. Boleh. Sahur, bangun, waktunya sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, semuanya bangun. Pak Udin kemana ya? Tumben sekali dia tidak hadir. Apa beliau sedang sakit? Gue juga nggak lihat hari ini. Dan gue juga nggak lihat kok dia keluar rumah. Apa benar ya beliau sakit? Gimana kalau hari ini kita datengin ke rumahnya? Gue setuju. Assalamualaikum, Pak Udin. Bapak. Assalamualaikum. Kayaknya gak ada di rumah deh. Apa jangan-jangan Pak Udin pulang kampung ya? Gak mungkin lah, beliau kan sudah tua. Jalan aja, sekarang agak susah. Lalu, di mana ya beliau? Entahlah. Ma, Papa ke masjid dulu ya. Hati-hati ya, Pa. Woi, bro. Mau kemana lu? Gue mau balik dulu ambil sarung sama sajadah. Oh gitu. Umben sendiri. Biasanya bertiga. Kemana mereka? Mereka berdua lagi di masjid. Yaudah kalau gitu gue balik dulu ya. Yoi bro, hati-hati ya.
Dia jualan apa ya? Ramai sekali. Ma? Hai, Pa. Lihat deh, Pa, di sana. Antriannya panjang banget. Pasti makanannya juga enak. Loh, bukannya itu bapak-bapak yang jualan daging di pasar? Yang mana, Pak? Itu, yang kemarin Papa beli di pasar. Yang kemarin kita makan itu loh. Yang dagingnya enak itu, Pak? Nah, iya. Itu dia penjualnya. Wah, pantesan aja rame. Jadi mau beli lagi deh. Tapi gak jadi deh, ngantri. Ntar, Pak. Nunggu sepi aja. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah, akhirnya buka juga. Permisi. Iya, Pak. Permisi, maaf ganggu. Pak, Bu, ini nasi boxnya sengaja saya sisakan dua untuk Bapak dan Ibu berbuka. Wah, terima kasih banyak, Pak. Semoga sedekah Bapak digantikan dengan yang lebih. Amin, terima kasih Bu doanya. Baik, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tunggu. Ini buat Papa juga untuk berbuka. Alhamdulillah, kita dapat makanan gratis, Pak. Iya, Mah. Ternyata Bapak itu baik sekali. Alhamdulillah, dagangannya juga laku keras. Semoga dagangan kita juga semakin ramai ya, Pak. Amin. Hari ini Kevin kok nggak ada ya? Gue juga gak tahu kemana tuh anak. Tumben banget. Biasanya semangat buat tarawih. Ini kok tiba-tiba ngilang gitu aja. Woi bro, Dan, lu mau langsung balik? Iya nih, gue mau langsung balik. Oh ya, kemana sih Kevin? Tumben kalian berdua. Gue juga gak tahu nih kemana tuh anak. Kemarin juga gue sholat subuh di masjid. Kemarin subuh juga gue ketemu sama dia. Katanya dia mau balik dulu ambil sarung sama sajadah. Iya memang betul. Tapi dari situ dia gak balik lagi ke masjid. Oh ya mungkin aja dia sholat subuh di rumah. Yaudah kalau gitu gue balik ya. Hati-hati bro. Hati-hati Dan.
Bu, ini ada apa ya? Ini Bu, Pak Udin sama Kevin hilang. Hah? Hilang? Saya pikir Kevin bersama mereka. Ternyata mereka juga tidak tahu Kevin berada. Saya sangat khawatir, Pak. Saya takut anak saya kenapa-kenapa. Pak Udin juga tidak ada, Pak. Saya terakhir lihat beliau setelah salat subuh di masjid. Kami juga sudah mencarinya di rumah, tapi beliau tidak ada, Pak. Apakah ini sebuah penculikan? Iya, Pak. Sepertinya ini sebuah penculikan. Gimana kalau kita selidiki bersama kasus penculikan ini? Betul, iya, Pak. Setuju. Baik, kami akan selidiki kasus ini. Jadi mohon untuk keluarga sekitar selalu berhati-hati dan mohon untuk kerjasamanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas bantuannya. Aduh, serem banget ya, Bu. Mereka berdua tiba-tiba hilang. Kira-kira menurut Ibu, mereka masih hidup gak ya? Jangan mikir yang enggak-enggak. Iya, maaf ya. Kita doakan saja, Bu. Semoga mereka tidak kenapa-kenapa. Iya, Bu. Amin. Agak cepat ya, Mbak? Iya, Bu. Tunggu sebentar ya. Makin ramai aja ya dagangannya. Permisi, Pak, ini untuk Bapak berbuka. Ibu gak apa-apa? Tony! Ada apa, Bu? Kenapa Ibu panik? Tony, di sana ada pembunuhan. Apa? Darah. Tony, kita harus segera lapor ke Pak RT. Sekarang juga. Apa Ibu tahu wajah pelakunya? Saya tahu, Ton. Saya kenal wajah pelakunya. Dia warga sini. Oh, Bu Reni harap tenang ya. Saya akan lapor ke Pak RT secepatnya. Tapi Bu Reni jangan lapor ke yang lain dulu supaya warga-warga di sini tidak panik. Baik, Ton. Maaf, Bu, boleh ikut saya sebentar? Iya, Ton. Apa kamu ajak saya ke sini? Ini rumah kedua saya. Saya di sini tinggal dengan ayah. Maaf, saya dengar-dengar dari tetangga, bukannya ayah kamu dia adalah seorang narapidana? Itu dia sudah datang, ayah saya.
Jangan berisik, Bu. Kenapa, Bu? Ibu panik ya? Tenang, Bu. Saya akan kasih penampilan untuk Ibu agar Ibu tidak panik. Nah, ini dia. Ini adalah penampakan yang sudah dikuliti. Tenang, Bu, tenang. Itu kalau sudah dimasak rasanya enak kok. Apalagi dipanggang. Oh iya, Bu. Ayah menjual takjil daging ini sampai mengantri loh. Dan satu lagi, ini tanpa modal sedikit pun. Tenang, tenang. Nanti kami pasti kasih icip kok ke Ibu. Yang ini pasti dijamin enak. Beda sama daging Pak Udin. Udah tua, dagingnya alot. Wah, saya jadi penasaran sama daging Ibu. Bu Reni susah dihubungi. Kemana ya dia? Di rumah juga tidak dikunci. Apa jangan-jangan Bu Reni korban selanjutnya yang hilang? Agak mungkin. Kita lebih baik berpikir positif saja. Mungkin Bu Reni ada urusan mendadak. Yang cepat ya, Kak. Ini untuk Bapak berbuka. Terima kasih banyak ya, Pak. Oh iya, istri Bapak tidak ikut. Tidak, Pak. Istri saya lagi sibuk nyari temannya yang hilang. Katanya susah dihubungi sejak pagi. Dan kebetulan juga akhir-akhir ini banyak kasus orang hilang, Pak, di daerah rumah. Oh, begitu. Iya, Pak. Tapi kami sudah lapor polisi untuk mencari mereka. Mudah-mudahan saja mereka yang hilang baik-baik saja. Amin. Semoga mereka cepat ditemukan. Itu dia, Pak. Angkat tangan. Saudari Pak Wahyu, Anda ditahan atas kasus pembunuhan 4 korban. Tangkap dia. Baik, Pak. Saudari Pak Tony, Anda ditahan karena telah menjadi kaki tangan Pak Wahyu atas pembunuhan 4 korban. Tony, apa maksudnya ini? Kamu sangat jahat, Tony. Saya sudah percaya padahal sama kamu. Ternyata selama ini, Kevin berteman dengan seorang pembunuh. Pembunuh! Nah, jadi selama ini kita makan daging manusia? Iya, Pak. Astagfirullahaladzim, ada-ada saja di bulan puasa ini.